Hadiyalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur di atas nikmat hidup yang masih lagi Allah Taala kurniakan kepada kita sehinggalah kita berjumpa dan tiba pada Sayyidul Ayyam hari Jumaat ini, dan kita telah pun membicarakan pada pertemuan sebelum ini berkenaan dengan satu perang yang cukup-cukup bersejarah dan masih banyak tinggalannya pada hari ini, yang telah kita bincangkan berkenaan dengan Perang Hunain, yang mana berlaku Perang Hunain ini kerana orang-orang Hawazin dan orang Thaqif tidak mahu menerima dakwah Nabi SAW selepas Nabi buka kota Mekah. Jadi mereka merancang sebelum Nabi SAW tiba di tempat mereka, mereka ingin serang delegasi Nabi SAW. Namun dengan izin Allah, walaupun mereka telah pun berjaya di peringkat awal itu seperti nak menang dalam Perang Hunain, ternyata akhirnya Allah Ta'ala membantu dengan menurunkan malaikat, iaitulah tentera-tentera junudan lam tarauha, kata Allah dalam ayat 26 surah At-Taubah, menyebabkan tentera-tentera kafir ketika itu lari. Mereka patah balik ke Taif, ada yang patah balik ke Nakhlah untuk balik ke tempat mereka. Namun Nabi SAW tidak berhenti setakat itu. Nabi mengejar mereka. Nabi dan para sahabat berpecah kepada tiga, dan Nabi sendiri pergi ke Taif mengejar orang-orang yang lari balik ke Taif. Ketika itu Nabi SAW memburu panglima orang Hawazin yang bernama Malik bin Auf. Jadi cerita yang kita bincangkan pada pertemuan yang pertama dulu ialah Perang Hunain yang telah pun menang di pihak Islam selepas dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat-malaikat sebagai tentera yang tak dapat dilihat dengan mata. Jadi peperangan Hunain tadi tu dia bersambung dengan perang lagi satu, iaitulah Perang Taif. Kenapa nama dia Taif? Sebab tadi panglima Hunain dia patah balik ke Taif. Nabi tidak habiskan perang di situ. Nabi buru mereka, Nabi kejar mereka, dan Nabi fokus kepada panglima perang orang-orang Hawazin, iaitulah Malik bin Auf. Jadi peperangan yang ingin kita bincangkan hari ini ialah tentang peperangan Taif. Baik, kalau kita biasa pergi umrah yang ada ziarah ke Taif, sebab Taif ni jauh, dua marhalah daripada Mekah. Maknanya kalau kita nak pergi lepas umrah tu kena tawaf wida' dulu baru boleh pergi sana, sebab kita nak keluar dua marhalah daripada tanah haram. Tapi ada yang bijak sikit, dia pergi Taif dulu, KL, Jeddah, Jeddah, Taif, lepas tu baru dia apa nama, Miqat, masuk untuk umrah dan balik di Madinah. Apa pun jalannya tuan sekalian, Taif ialah tempat yang sungguh indah sejarahnya. Pertama sekali tempatnya cantik sebab dia kawasan tanah tinggi, kawasan tanah tinggi seperti Cameron kot, maknanya kawasan pertanian tanah tinggi. Dan memang sejuk dia Taif, suasana yang memang sejuk dan nyaman. Tapi nak jadikan Taif itu seperti sekarang, kalau kita baca sirah Rakhikul Makhtum, sejak hari pertama Nabi ke sana, yang Nabi SAW dibaling dengan batu sehingga berdarah-darah tubuh badan Nabi SAW, sehinggalah hari di mana wakil orang Taif jumpa Nabi, wakil daripada kaum Thaqif jumpa Nabi untuk, bukan mengalah, untuk terima Islam, tempohnya 12 tahun. 12 tahun Nabi boleh sabar. Ketika Nabi ditolak dengan dibaling itu, Nabi tak rasa nak berhenti, walaupun di offer oleh malaikat untuk balas kebiadaban mereka. Tak terima dakwah tak apalah, tapi dah lah tolak, lepas tu dibalas dengan balingan batu dan sebagainya. Maka malaikat ni sebenarnya makhluk yang tak ada emosi, makhluk yang tak ada nafsu. Bila tak ada nafsu, tak ada emosi. Tapi malaikat pun rasa tak patutlah Nabi SAW ni utusan Allah diperlakukan seperti itu. Maka di offer untuk diterbalikkan Taif itu, tapi Nabi tak bagi. Bukan kerana Nabi itu tahu lagi 12 tahun mereka Islam, tidak. Tapi dakwah ni kadang-kadang kesan dia bukan sekarang, tapi lambat sikit. Kadang-kadang lambat sikit. Kita datang ke tempat, mungkin ada jemaah tabligh datang di sini, dia tak berjaya menyentuh hati kita yang dewasa ni.
Tapi bila kita ulang-alik masjid tu, ada seorang budak yang nampak di rumah dia. Ada sekumpulan pakcik, abang-abang yang datang dengan pakaian serban dan jubah. Dia tiru-tiru di sebalik bilik tu. Akhirnya dia suka baju tu. Sayalah orang antaranya. Saya tak ikut tabligh asal, tapi bila saya tengok daripada celah-celah tingkap masa saya kecil, saya suka dan saya tiru sikit-sikit. Akhirnya saya pergi surau jumpa mereka, mereka ajarkan saya. Kadang-kadang dakwah ni dia tak sentuh orang yang kita jumpa tu. Tapi mungkin orang yang perhatikan tu akan disentuh hati mereka. Mungkin dakwah Nabi tidak menyentuh hati orang-orang yang baling batu pada Nabi. Tapi mungkin di celah-celah rumah itu ada orang yang perhati dengan hati yang kesian, hati yang berfikir dan sebagainya. Baik, maka perang Taif ini ialah rentetan daripada perang Hunain. Baik, apa berlaku tu sekalian? Selepas satu pasukan dipimpin oleh Abu Amir Al-Ash'ari ini dihantar ke Nakhlah, tapi dia gugur di sana. Di Taif pula Nabi hantar, mula-mula Nabi hantar Khalid Al-Walid dan pasukannya seramai 1,000 orang untuk kejar saki-baki orang-orang Thaqif, Hawazin dan ketuanya Malik bin Auf. Dah Khalid pergi sana, barulah Nabi SAW menyusur jalan ke Taif dan berhenti dekat kubu Taif. Sekarang kalau kita pergi Taif, ada lagi kesan dia. Memang binaan-binaan apa, batu-batu dekat jalan nak naik Taif tu masih ada sampai sekarang. Baik, Nabi station dekat bawah tu, dekat sebelah kubu Taif itu, Nabi ambil keputusan untuk berkemah di situ. Untuk berkemah, sebab nak terus serang tak boleh, tak boleh masuk, kubu kuat sangat. Jadi kena station ni. Bayangkan kepenatan perang Hunain tak habis lagi. Jauh tu, bukan jauh, isu jauh, isu penat. Perang ni penat. Sebab Nabi mula-mula kena ambush dengan orang-orang tentera Hunain, kena ambush. Ada kecederaan dan sebagainya, tapi benda tu tak membuatkan Nabi nak berhenti terus. Nabi ambil keputusan tinggal sini dulu, sambung perang lagi. Menurut Anas bin Malik dalam Sahih Muslim, Nabi duduk bawah tu 40 hari. Lama Nabi punya sabar tu. Nak kata Nabi mengalah ni memang tak lah. Nak kata Nabi berhenti lalu berdoa pun tak. Nabi berdoa sambil berusaha. Benda ni berterusan selama 40 hari. Jadi dalam tempoh 40 hari tadi, Nabi dan orang-orang Islam berlakulah adegan panah memanah, baling membaling dan seumpamanya. Tapi tak boleh buat apa, sebab orang di atas mestilah menang, dia tinggi kan. Jadi orang Taif memang sentiasa membalas, sentiasa menghantar serangan pada tentera Islam, dan ternyata sehingga menyebabkan 12 tentera Islam syahid di situ, di bawah tu 40 hari. Bila dah ramai, bila seorang demi seorang syahid, maka memaksa tentera Islam pergi pindah tempat lain. Nabi pun, okay, kita nak faham kemuliaan Nabi SAW. Antara sifat wajib bagi semua rasul yang kita pegang dalam akidah kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ialah setiap rasul fatanah, dia bijaksana. Bermaksud daya fikir dia lebih pada orang pada zaman tu. Ni yang kita wajib imani. Rasul dia sentiasa lebih bijak. Dialah yang paling bijak berbanding manusia pada zaman tu. Tak ada orang akan lebih pandai pada rasul. Sepandai-pandai Nabi pun, Allah masih menunjukkan sifat manusia Nabi, iaitu ada ketikanya Allah mengkhabarkan perkara gaib, ada kalanya Allah tak khabarkan perkara gaib. Jadi dalam Nabi di sini 40 hari tak ada hasil yang signifikan. 12 orang syahid adalah, tapi tak membuahkan hasil yang kita harapkan, dapat masuk, dapat sangat, tak ada, tak ada. Sehinggalah Nabi ubah strategi. Disebabkan Nabi pun tahu dalam kubu Taif tu ada bekalan makanan, mereka ada food reserve. Yang mana kalau ikut sejarah, kita buka Rakhikul Maktum, dalam kubu Taif tu mereka ada keperluan yang cukup untuk setahun. Makanan ada, air semua ada. Mereka boleh bertahan setahun tanpa keluar daripada Taif. Sedangkan Nabi semakin hari semakin dah hilang bekal. Makin ramai cedera, makin ramai syahid. Melihatkan serangan tadi tak mampu nak counter ataupun tak mampu nak hadapi orang-orang Taif, maka Nabi ubah psikologi baru. Apa dia? Nabi SAW memerintahkan sahabat bakar kebun anggur di sekitar Taif. Taif ni macam Cameron, maknanya penuh dengan kebun. Ni pelik sikit sebab dalam ayat perintah perang dalam sejarah perang Mu'tah, ketika Nabi SAW
memerintahkan tiga sahabat itulah, anak dia sendiri, siapa? Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Talib dan Abdullah bin Rawahah, untuk memimpin tentera pergi Mu'tah, Medan Mu'tah. Abdullah bin Rawahah baca ayat tu, maknanya adab-adab perang, antaranya tak boleh hapuskan tanaman. Tapi untuk perang Taif, ini kita kena bijak sikit. Mana satu ni? Allah tak bagi kita usik tanaman, tapi Nabi suruh bakar kebun anggur. Sebab tu sirah ni kena, kalau ada duit pergi tengok kat mana Nabi buat benda tu. Kalau tak boleh pergi Taif, tanya orang dah pergi, kat mana Nabi bakar? Adakah Nabi hapuskan kebun? Tidak, Nabi tak hapuskan kebun. Yang dibakar ialah kawasan tepi-tepi, jalan masuk ke atas, maknanya awal-awal kebun itu yang dibakar, bukan semua pokok. Dan tujuan bakar itu semata-mata, itulah yang sebab kita kena faham, wama yantiqu anil hawa. Nabi tak pernah cakap apa-apa pun melainkan berdasarkan keinginan semata-mata, melainkan illa wahyun yuha, itu ilham daripada Allah, wahyu daripada Allah. Maka Nabi gunakan strategi untuk bakar pokok anggur. Bila mereka tengok ada asap, kebun anggur tadi dah mula dibakar, bukan bakar semua, dah mula terbakar, diberi tekanan. Sebab itulah mata pencarian mereka. Mereka hidup dengan, kata mewah lah, dengan kaya di atas sebab tanaman. Orang-orang bawah bukit, bawah Taif tu boleh makan anggur daripada tanah tinggi, merekalah pembekalnya. Tiba-tiba kebun terbakar, menyebabkan Bani Thaqif dia mula mengurangkan serangan. Tadi dia serang dahsyat-dahsyat, bila tengok Nabi dah mula usik sesuatu yang mereka sayang, maka mereka mula kendurkan serangan. Bila mereka dah tak serang sangat, maka Nabi SAW pun menyeru, mana-mana ahli Taif yang datang serah diri, kami bebaskan. Tuan-tuan, dalam perang ini, the art of war, kita belum menang lagi, tapi kita bergaya macam dah menang. Nabi belum menang lagi, tapi Nabi cakap tu, psikologi menunjukkan Nabi macam nak menang. Siapa serah diri, bebas. Nabi belum kuasai Taif lagi sebenarnya, tapi keberanian yang Nabi tunjukkan, seolah-olah lepas ni kami akan buat lagi dahsyat. Ini tak buat pun, bakar sikit tepi tu je. Tuan-tuan ada duit, pergilah sana. Umrah ni sebenarnya lebih utamanya ziarah tu, umrah sekejap je. Lepas maghrib, tuan-tuan tawaf, isyak dah habis, tawaf dah. Lepas isyak, sa'i, lepas sa'i, pergi gunting rambut, minum air, dah habis, sekejap je. Tapi yang betul-betul memberi kesan selain pada umrah ialah ziarah tempat-tempat ni. Tengok sendiri, jauhnya Taif ni Nabi pergi sana. Nabi jalan kaki, naik Gua Hira. Sekarang ada tangga kan? Dulu tak ada tangga. Macam mana Nabi naik? Turun, naik, turun, naik berkali-kali. Gua Thur, macam mana Nabi menyorok kat sini? Semata-mata nak kelirukan musuh je, bukan apa pun. Dah patut pergi sana, dia pergi naik atas. Semata-mata nak turun balik, ya Allah. Sirah sangat berkesan bila kita sampai tempat dia. Maka tuan sekalian, Nabi pun cakap macam tu. Laungan yang Nabi sebut tadi, Nabi tak ada speaker kan? Kita boleh bayang orang dulu punya kualiti fizikal dia, fizikal kuat. Kita naik Hira berapa lama? Sejam, 40 minit, ada orang yang 2 jam. Kalau kita ni punya fizikal memang tak layak nak cerita pasal ni. Tapi Nabi boleh bercakap kepada orang Taif dan orang Taif dengar. Nabi kuat suara Nabi. Laungan ini menyebabkan 23 orang tentera turun dan dibebaskan Nabi SAW. Kita tengok apa benda yang apalah 20 orang je. Sebenarnya bila tengok pokok dah berasap, itu pun dah melemahkan sebenarnya. Sebab tu Sun Tzu tu buat buku seni perang. Perang ni seni. Tak semestinya kita gunakan senapang untuk tembak dia balik. Anak-anak di Palestin dengan 3-4 biji batu pun boleh mengganggu perang. Bukan menang, mengganggu perang. Dia boleh kacau perang tu. Orang nak rompak kita, kita berdiri, masuklah kalau berani. Dia fikir balik, kenapa dia tak takut? Betul tak? Sometimes macam tu. Jadi Nabi SAW sangat pintar dalam bab ni. Maka Nabi bergaya seperti dah kuasai Taif. 23 orang turun, nampak secara teknikal tak ada benda pun 23 orang per ribu-ribu. Tapi bila tentera dah mula turun seorang-seorang, orang Taif akan rasa lemah semangat sebab tentera dia seorang demi seorang turun. Namun tuan sekalian, banyak tu je lah yang turun.
Maka sampailah seorang sahabat yang Nabi minta pandangan, Naufal bin Muawiyah Ad-Daili. Kata Nabi, wahai Naufal, apa pandanganmu pasal Taif ni? Susah sangat kita nak kuasai ni. Setakat kita bakar-bakar kebun, Nabi tak bakar banyak-banyak, sikit je. Kita dah buat macam-macam, 23 orang je yang sahut seruan kita ni. Kata Naufal, ya Rasulullah, orang Taif mereka ni macam musang, macam musang dalam lubang. Kalau tunggu sampai hujung, dia akan keluar juga semasa nanti. Tunggulah sampai habis bekalan tu. Kalau kita biarkan, mana tak kacau pun dia tak bahayakan kita. Mana ada pun okey, tak ada pun okey. Maknanya, ya Rasulullah, biarlah orang Taif ni, dah dia tak nak Islam, biarlah dia. Kalau kita tunggu pun kita dapat tangkap juga. Tapi kalau kita biar, dia tak ada apa-apa. Lainlah kalau Rasulullah tak tangkap tu, dia bunuh balik. Tak, orang Taif tak macam tu. Tentera je macam tu. Berdasarkan keputusan tu, selepas pandangan Naufal tadi, Nabi ambil keputusan berhenti kepung Taif. Maknanya buat apa kan? Tak yalah. Tapi bukan Nabi putus asa. Nabi putuskan untuk berhenti kepung. Tuan-tuan sekalian, bila sahabat dengar Nabi dah putuskan untuk berhenti kepung Taif, sahabat rasa berat sangat. Dah perang di Hunain sama-sama, bergerak dengan Nabi sama-sama, berkemah sampai 26 hingga 40 hari bawah tu sama-sama. Tengok pula 23 orang Taif menyerah diri ke bawah. Mereka rasa macam, eh kan best kalau sikit lagi. Tapi sebabkan itu perintah Nabi SAW, dalam keadaan itu mereka akur juga. Nampak? Taatnya mereka kepada Nabi. Tuan-tuan sekalian, Nabi balik, Nabi balik. Okey, Nabi balik bukan kosong eh. Nabi tetap berdoa. Nabi lah seorang pemimpin yang tak pernah lupa, yang tak pernah kurang berdoa untuk ahli-ahli pimpinan Nabi SAW. Maka setahun lepas tu, Nabi doa ni dah lama dah kan. Sejak Nabi kena baling, Nabi dah doa dah. Semoga kalau tak mereka pun, anak cucu mereka beriman kepada Allah. Lepas masa Nabi nak balik ni pun, Nabi doa juga. Dan dalam Zadul Ma'ad, bila Nabi dah perintahkan untuk semua balik, Nabi berdoa. Kata Nabi, kul, okey semua doalah, kami kembali bertaubat kepada Allah dan memperhambakan diri kepada Allah. Subhanaka ya Allah, segala puji bagimu ya Allah. Tapi dalam Nabi suruh baca doa macam tu, sahabat ni dia tak ada yang dia tak habis marah lagi. Ya Rasulullah, doakanlah kecelakaan untuk orang Saqif ni. Dia tak, benda tak habis kan. Tuan-tuan tengok cerita tak habis kan, ada perasaan tak puas hati. Sahabat pun dia dengan jiwa jihad tu, dia rasa macam benda ni perlu dihabiskan. Tapi Nabi kata, ya Nabi, dia suruh Nabi doakan kecelakaan. Nabi doakan, Allahumma dihim, ya Allah, berilah hidayah pada orang-orang Saqif dan bawalah mereka kepada kami. Doa ni Nabi sebut ketika Nabi nak balik, ambil keputusan berhenti, tak payah buat apa-apa dah kat orang Saqif. Maka tu sekalian, setahun selepas itu, setahun selepas Nabi berdoa, kalau Nabi doa pun setahun baru nampak, takkanlah kita doa 3 Jumaat kita harapkan Allah tunjuk kesan? Tak semestinya. Setahun lepas tu sekalian, wakil Bani Saqif bertemu dengan Nabi SAW dan berunding mengenai pengislaman orang-orang Taif. Maka Nabi dengar, Nabi seronok, Nabi hantar sahabat, seorang sahabat pergi ke Taif berdakwah di sana. Akhirnya bumi Taif berjaya diislamkan secara menyeluruh. Siapakah sahabat yang dihantar ke Taif itu? Abdullah bin Abbas. Di Taif ada masjid Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas lah, Nabi hantar dia. Ibnu Abbas ni hebat kan, kecil. Jadi kecil, dia memang budak kecil masa tu. Dia belajar Nabi sejak kecil lagi. Tuan sekalian, Nabi hantar Abdullah bin Abbas, Abdullah berdakwah dan mengajar Islam di sana untuk orang-orang Taif. Dan Abdullah bin Abbas pun wafat di sana dan dikebumikan di sana. Ada masjid ni, ada masjid nama Masjid Abdullah bin Abbas yang masih cantik lagi di Taif. Kalau pergi sana boleh tengok masjid. Oh ni ke tempat Ibnu Abbas, sebab kuburnya dekat kat situ je. Dekat kat situ juga. Okey, dan masjid tu masjid yang digunakan, maknanya ada solat kat situ. Tapi dekat kawasan sebelum tu nak naik selekoh tu ada Masjid Al-Qur. Masjid Al-Qur ni dia tak guna untuk solat dah. Orang solat ada kot, tapi solat fardu harian macam tak ada sebab dia tutup kan. Dan penuh dengan contengan. Bahasa Melayu pula tu, mungkin orang Malaysia, mungkin orang Indonesia. Firdaus Farah selama-lamanya. Ada tulis macam tu. Ada macam tu. Di Al-Qur. Al-Qur ni sebab
Nabi bermunajat dalam keadaan siku Nabi berdarah-darah. Al-Quran ni maksudnya siku. Itu masjid yang masih ada lagi. Dan benda yang paling besar yang ada di kawasan yang bukan dekat Taif lah, dekat bawah sana, ialah Masjid Ji'ronah yang kita miqat tu. Itu tempat Nabi suruh sahabat jagakan harta rampasan perang Hunain ketika Nabi nak bertolak ke Taif. Masjid tu memang ada dan tu tempat miqat. Tempat miqat. Baik, teruskan. Itulah sempat diceritakan perang Taif. Kesimpulan yang paling besar ialah satu saja. Bukan semua usaha kita hasilnya cepat. Kadang-kadang lambat. Nabi pun 12 tahun. Termasuklah doa. Tak semestinya doa tu diucapkan oleh orang yang betul-betul soleh. Ni Nabi ni Rasulullah, kekasih Allah. Pun kadang-kadang Allah Ta'ala izinkan atau memberikan hasilnya atas kehendak Allah. Untuk kes ni 12 tahun. Doa setahun lepas tu barulah mereka menyerah untuk Islam kepada dengan Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sekuat Nabi, bersemangat seperti sahabat Nabi dan soleh seperti mereka, insyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak update mengenai ibadah kurban 2022 di MQ KRS ini. So setakat ini sehingga pagi tadi 4 ekor lembu telah di apa, semua bahagiannya telah ditempah. Dan lembu yang kelima sekarang ni sudah ada 4 bahagian yang telah ditempah. Jadi maksudnya tinggal 3 bahagian saja lagi untuk lembu yang kelima. Seperti yang kita war-warkan dekat spanduk dan juga dalam WhatsApp group, tarikh tutup adalah 30 hari bulan Jun ini. Maknanya ada 13 hari lagi. Jadi kalau ada sesiapa yang berhasrat untuk melakukan ibadah korban pada tahun ini, bolehlah cepat-cepat apa ni, masukkan nama dan bayar lambat sikit tak apa, tapi bayar mesti sebelum 30 bulan juga. Dan insyaAllah sekiranya permintaan tu banyak, mungkin pihak masjid akan tambah lagi bilangan lembu. Setakat ni memang dari mula dulu Tuan Nazir kita cuma tempah 5 ekor. Jadi maknanya kalau ikut 5 ekor tu memang tinggal 3 bahagian saja lagi. So jadi sama-samalah kita berusaha kalau bolehlah untuk melakukan ibadah kurban tahun ini. Okay, yang keduanya ni message dari sekolah, pengetua sekolah SMK Mandarin Chin ya. Dia mohon bahan ucapan penghargaan kepada ibu bapa penjaga atas keputusan cemerlang SPM 2021. Sebagaimana yang kita tahu semalam result keluar. So, alhamdulillah sekolah Bandar Rinceng mendapat keputusan SPM yang cemerlang, yang amat membanggakan. Tapi saya tak dapat info lah berapa ramai yang dapat semua A ke. So anyway, saya bacakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. SMK Bandar Rinceng baru saja menerima putusan SPM bagi calon SPM 2021. Syukur alhamdulillah yang tidak terhingga. Keputusan SPM 2021 telah menunjukkan keputusan yang amat membanggakan dari segi kualiti pencapaian anak-anak calon SPM 2021 dengan grade purata sekolah yang menunjukkan peningkatan. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada semua ibu bapa penjaga yang sentiasa memberi sokongan untuk kecemerlangan SMK Bandar Rinceng khususnya serta kecemerlangan anak-anak SMK Bandar Rinceng pada amnya. Teruskan memberi sokongan dan dorongan untuk kecemerlangan sekolah ini. Semoga kecemerlangan ini akan terus berpanjangan pada tahun-tahun mendatang dan SMK Bandar Rinceng beroleh kejayaan yang hakiki dan dinobatkan sebagai sekolah terbilang.
dari Pengetua Cemerlang Muhammad Sabri bin Satar. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.